Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di menuju ke MRT Bundaran HI ya, yang berada di Jakarta Pusat ini ya. Nah, kali ini saya akan menuju ke Lebak Bulus, full trip jalur MRT ya, yang berada di Jakarta, sampai yang berada di Jakarta Selatan ya, di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak ya, Jakarta Selatan. Nah, saya menggunakan ini. Nah, sebelum kita memasukin MRT, nanti kita ditanyain ya, ditanyain seperti sertifikat vaksin, dan dicek dulu jika ada bawa barang bawaan seperti tas ya, cek dulu juga ntar. Oke, depan kita adalah cek ya. Oke, saya matikan dulu ya. Nah, kita lanjutkan perjalanannya. Jadi kalau kita di dalam MRT, kita tidak boleh bicara ya, supaya untuk menjamin kebersihan atau kesterilan kereta ya, supaya kita jangan mengeluarkan cairan droplet ya, seperti apa ya, cara untuk mengatasinya dengan cara memakai masker ya. Disarankan double ya, double, pakai double biar lebih aman ya. Oke, jangan lupa jika kita masuk kita cuci tangan dulu ya, atau keluar kita cuci tangan, maksudnya keluar dari stasiunnya, biar kita safety, biar selalu sehat ya, tidak mengeluarkan virus. Oke, ini gate-nya ya. Gate, peron. Semoga ada saldo kita. Oh, nggak dapat digunakan ya. Kita menggunakan multi tripnya dari MRT-nya. Oke, ini ya. Semoga ada saldonya. Oke, ada ya. Oke, kita menuju ke keretanya, ke bawah ya. Nah, saya menggunakan kartu multi trip dari MRT ya. Nah, ini dia. Nah, inilah jumlah tasnya. Nah, itu saya ke Lebak Bulus. Oke. Ini adalah stasiun pertama ya, Bundaran HI. Dan saya akan full trip ke Lebak Bulus. Nah, itu ada jawabannya ya. Jadi karena ini stasiun pertama, jadi keduanya ya Lebak Bulus ya. Nah, itulah keberangkatannya jam 15.13. Sekarang jam 15.04 ya. Oke, masih ada waktu kita main. Oke, inilah rute-rutenya ya. Ada 13 stasiun, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Oke, kita unboxing dulu ya stasiunnya ya, sebelum kereta datang. Nah, di sini kita menunggu ya. Nah, sini situ untuk keluar orang, jadi tunggu dulu ya, tunggu keluar dulu dari dalam baru kita masuk. Oke.
Kita lihat dulu. Beginilah situasi di jam 3 sore ini ya. Di sini kita bisa menggunakan lift dan eskalator ya, atau tangga biasa, tangga tidak berjalan ya. Kita lihat ini sudah tiba ya. Kita akan menuju ke peron 2. Dekat saja dari sini ya. Nah, ini jalur sepeda ya. Kayak gini-gini ya. Jadi sepeda gunung bisa masuk ya. Ini tangga darurat. Tangga nggak berjalan ya. Bisa juga sebagai jalur evakuasi. Ini ngeblur gitu ya. Nah, ada tulisannya Tran is arriving, kereta MRT tiba di peron 2 ya, peron 1 belum. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita menunggu di sini ya, menunggu di sini. Oke, kita lihat dulu apakah ada orang dalam. Kita ngobrol-ngobrol ya dalamnya.
pada seluruh penumpang dalam rangka peningkatan upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19. Seluruh penumpang dihimbau untuk tidak berbicara dalam bentuk satu arah atau dua arah antar penumpang maupun dengan menggunakan telepon. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. To all passengers, in order to prevent the spread of COVID-19, all passengers are prohibited to speak in one-way or two-way communication between passengers or by phone. We apologize for any inconvenience caused. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus. Lebak Bulus. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus. Lebak Bulus. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus. Lebak Bulus. Stasiun berikutnya, setiap
Setia Budi Astra. The doors on the left side will open. Pada para penumpang, mohon senantiasa menjaga jarak aman dengan meninggalkan kereta secara bergantian. Terima kasih. Dear passengers, please keep safe distance by marking this train one after the others. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus. Happy, happy, people have been doing it. The doors are closed.
Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus Krea. Lebak Bulus Krea. Dear passengers, welcome on. This train is bound for Lebak Bulus Krea. Lebak Bulus Krea. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus Krea. Lebak Bulus Krea. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Krea. Lebak Bulus Krea. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus Krea. Lebak Bulus Krea. Dear passengers, welcome on board. Kepada seluruh penumpang, silakan turun di sini untuk menuju terminal Blok M. To all passengers, please align at this station to head to terminal Blok M. Stasiun berikutnya, Blok MBCA. Blok MBCA.
pintu di sebelah kiri agar terbuka. The next station is Blok M BCA. Blok M BCA. The doors on the left side will open. Pada para penumpang, mohon senantiasa menjaga jarak aman dengan meninggalkan kereta secara bergantian. Terima kasih. Dear passenger, please keep safe distance by alighting this train one after the others. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus. Lebak Bulus. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus. Lebak Bulus. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus. Lebak Bulus. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus. Lebak Bulus. Thank you.
pintu di sebelah kanan akan terbuka. The next station is Hajinami. Hajinami. The doors on the right side will open. Pada para penumpang, mohon senantiasa menjaga jarak aman dengan meninggalkan kereta secara bergantian. Terima kasih. Dear passengers, please keep a safe distance by alighting this train one after the others. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. Inconvenience.
penerbangan kereta secara bergantian. Terima kasih. Dear passengers, this is Persija, but waiting this train one after the other. Thank you. Stasiun terakhir, Lebak, Bulus, Gran. Lebak, Bulus, Gran. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak, Bulus, Gran. Lebak, Bulus, Gran. Sebelah sana adalah di full stasiunnya, jadi katanya dibersihkan oleh clean service. Dan nanti akan balik lagi ke arah Bundaran Maya. Nah, dulu di tempat diri saya atau di sana yang depo sana adalah stadion Lebak Bulus ya. Stadionnya
Persija Jakarta dan Pelita Jaya ya. Persija Jakarta menggunakan stadion ini pada sebelum dibongkar ya, pada tahun 2010 sampai 2013 ya. Jadi stadionnya dulu beroperasi dibuka mulai tahun 1987 hingga 2018 dibongkar ya. Oke. Nah, sekarang gini lah ya, nggak ada lagi bekas-bekas stadionnya ya. Jadi di antara sini lah ya stadionnya ya. Pokoknya Lebak Bulus. Jadi Lebak Bulus ini kelurahan dan kecamatannya Cilandak ya, Jakarta Selatan. Lebak Bulus keren. Oke, saya pertama kali kesini pada saat uji coba MRT. Biasanya saya paling jauh naik MRT sampai apa ya, Blok M ya. Baik, Pak Mawati. Sekarang kita ride lagi sampai full stasiun. Bersih ya stasiunnya. Jadi seperti saya bilang, di dalam kereta itu kita harus diam ya, tidak boleh berbicara. Karena kalau berbicara bisa menyebabkan itu ya, air liur atau air dari hidung kita bisa menularkan ke orang lain atau keluar ya gitu ya. Nah, ini ada liftnya. Ada itu ya, untuk pemandu orang apa ya, tidak bisa melihat ya. Nah, ini keluar menuju dalam KRL Kartini Konster ya. Oke, kita keluar. Tadi 14 ya. Oke, kita lewat jalan Lebak Lestari, Point Square. Jadi saya menggunakan kartu ini ya, bisa diambil di vending machine ya, yang ada di beberapa di stasiun ya, setiap stasiun. Inilah dari depo-deponya kereta MRT kita ya, MRT Jakarta. Nah, inilah untuk perawatan ya, dan berbagai macam kontrol MRT-nya. Pokoknya di bangunan yang gede ya. Nah, dulunya ini adalah stadion, bekas stadion apa ya, Persija Jakarta dan Pelita Jaya. Mulai tahun 1987 hingga tahun 2015 ya. Tahun 2015 ini adalah akhirnya dan dibongkar untuk jadi stasiun dan depo ini ya. Sangat bermanfaat ya penggunanya. Ini Persija dulunya setelah dibongkar berganti ke Gelora Bung Karno dan sekarang akan memiliki Stadion JIS ya, Jakarta International Stadium yang di Jakarta Utara sana ya. Ini bagus, ini mau standby ke Bundaran HI. Disini juga ada kayak tenants ya untuk makanan. Oke lah, kita review dulu sampai sana ya.
jika kalian lapar bisa datang sini. Ada kayak tendan atau kios-kios ya untuk makan ya. Dan minuman mungkin ada ya. Nah inilah tata cara mencuci tangan dengan benar ya, menggunakan sabun. Nah dimulai. Oke. Oke, setelah ini sepertinya saya mau ke terminal Kampung Rambutan ya. Kita nyari Transjakarta menuju ke sana. Apakah ada ya? Kita cari saja. Ada Family Mart ya. Sini. Dari sini. Nah, sana belakangan adalah ke jalan ke. Jadi ya. Ke MRT. Nah, bagus ya. Dari sini saja lah ya. Oke, ini jalur untuk sepeda ya. Jadi di beberapa stasiun sudah ada menyediakan ini. Bisa dibaca ya di Google banyak. Hashtag terus bergerak maju dari Telkomsel ya. Oke, ternyata disinilah untuk apa ya, naik turun ini ya. Oh, itu ada ke arah Kampung Rambutan busengnya. Nah, sekarang saya akan ke Kampung Rambutan. Oke, sampai sini ya teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Bye!